Berikut ini untuk pengujian gate inverter GS 002-24 MOSFET 247 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk uji kali ini saya akan uji beban menggunakan beban pemanas dan juga beban 2 buah blower. Langsung saja kita nyalakan inverter terlebih dahulu. Ini di inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan tambahkan beban ya. Di sini terbaca hingga 100 ohm lebih. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 200 ohm lebih. Kemudian saya tambah lagi di sini terbaca hingga 300 ohm lebih. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 500 ohm lebih. Saya tambah lagi. Ya, dengan beban pemanas ini terbaca hingga 1200 ohm lebih ya. Kemudian saya akan tambahkan dengan satu buah beban blower. Dengan satu buah beban blower di sini terbaca hingga 1400 ohm lebih. Saya tambah dengan dua buah blower ini ya. Di sini dengan dua beban blower terbaca hingga 2900. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 3200. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 3300. Saya tambah 200 ohm lebih lagi. Ya, inverter proteksi off di tegangan 3500 ohm lebih karena ada kelebihan beban, dan untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, media inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian kali ini. Terima kasih.